Ada pantunnya lagi. Awas ibu. Ya, ikan sepat jamur sehari. Jangan kau sangka ikan seluang tak bertemu barang sehari, yang disangka aku membuang. Mantap bu pantunnya. Kalah bro, nggak bisa main pantun. Sebelum menonton video kami, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke tempat wisata di Kota Banjarmasin. Nanti gimana keseruannya nanti akan saya tunjukkan ya guys. Ini baru jam 5. Oke. Yuk kita siap-siap dulu mau berangkat. Oke guys, kita berangkat dulu. Halo guys, oke kita udah selesai sholat, jadi mau ke tempat Pasar Terapung. Tapi kita mau ke ini dulu, apa, dermaga dulu, naik kapal, terus ke tempatnya kurang lebih berapa jam ya? 1 jam kali ya, lewat sungai. Di Pasar Terapung itu udah ada sejak kalau nggak salah abad ke-14 kalau nggak salah, sebelum Kerajaan Banjar. Nah jadi sampai sekarang itu masih rame gitu, banyak pengunjung. Ini kita udah mau ke udah mau ke sana. Ikutin terus ya guys video dari kita. Oke guys, ini udah di tempat dermaganya. Kita nunggu kapalnya dulu, udah nunggu beberapa orang nih berangkat ke kapal ya. Mungkin dari sini tadi saya sudah ceritakan sebelumnya, dari sini mungkin ke Pasar Terapung tapi ya 1 jam setengah kali ya. Tempat kapalnya ada di sebelah sini. Oke guys, kita udah di kapal bersama teman-teman yang lain juga. Jadi ada 2 kapal tuh mereka di sana. Ini bro, say hello dulu bro. Oke. Okay. Kita hari ini belum baikan.
Okay guys, kita udah ini pasar terapungnya. Jadi para penjual ini mereka menggunakan perahu mereka untuk berjualan di sungai. Mereka di belakang sana. Oke, juga ada di bawah sini. Nah, itu ada lagi live di Banjarmasin.